Rizky Billar dibuat bingung dengan ayahnya, Daniel Eddy. Soalnya akun Instagramnya tak di-follow balik. Berbeda dengan akun Instagram Lesti Kejora yang justru di-follow oleh ayah dari lelaki kerap disapa Rizky Billar itu. Ia lalu bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak dari Daniel Eddy? Apakah dirinya atau Lesti? Hal tersebut dibeberkan lelaki asal Medan itu di laman Instagramnya yang bermula dari sebuah direct message yang diterima olehnya. Melihat unggahan Billar, banyak sekali netizen yang merespon. Bahkan ayah Billar pun menumbuhkan komentar di unggahan sang putra dan memintanya berjanji akan follow akun Instagram milik anaknya itu. Selama ini, Billar tak sadar bila ternyata akun Instagramnya tak difollow oleh sang ayah. Ia baru mengetahui hal itu setelah ada netizen yang memberitahukan melalui DM. Awalnya, ia mengaku tak percaya dan mencoba memastikannya. Setelah diperiksa, hasilnya benar, ia memang tak difollow oleh sang ayah. Namun, Daniel Eddy justru memfollow akun Instagram Lesti. Lalu ia bertanya sebenarnya siapa anak dari Daniel Eddy sesungguhnya. Setelah gua cek, ternyata benar. Sebenarnya anaknya siapa sih? Gua apa Lesti? Lah Didi difollow gua kagak? Kecurigaan ini semakin terbukti bahwa gua bukan anaknya, bapak gua. Setelah gua tahu foto slide 2 hanya editan, yang asli itu di slide 3 ternyata. Di kolom komentar, Daniel Eddy mengatakan bahwa dirinya akan memfollow Instagram sang putra. Billar pun memberikan tanggapan, gitu aja merajuk. Entar kalau papa main Instagram baru apa follow-nya, kata Daniel Eddy. Itulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.